Toner, toner or ampul untuk target redness is better? Anor toner or skin 1000 for ampul? Dua-dua better. Dua-dua better. Tapi kan kalau awak tanya, apa kelebihan masing-masing saja? Kita kena bedah siasat. Yang ni. Tapi yang ni cik tak wani letak atas ni sebab dia kacau. Kalau dia pecah, menangis. Kalau awak tanya, adakah dia, yang mana satu lebih better? Dua-dua better. Tapi, kita bedah siasat, dia punya lebih detail. Apa kelebihan masing-masing? Okay? So, setiap dia awak buat keputusan. Lepas cik explain ni, awak buat keputusan. Mana satu yang awak prefer? Okay, based on kelebihan kat sini, first sekali, persamaan dia kita tengok, dia ada ingredient soothing. Dua-dua soothing. Yang ni dia ada heart lift, soothing daripada heart lift, ni soothing daripada Centella Acetica. Lepas tu yang ni memang pure Centella Acetica water. Yang ni dia ada kelebihan banyak sikit lah sebab dia ada formulation lain juga. Contoh dalam ni dia ada pantenol. Pantenol adalah ingredient yang sangat bagus untuk hydration, untuk soothing and calming. Dan juga untuk jaga kelembapan kulit kita. Lepas tu dia ada betaine yang bantu untuk pulihkan barrier kita. Ataupun dia bukan pulihkan skin barrier, dia perelokkan barrier kita. Lepas tu dalam ni dia ada banyak benda. Dia ada glycerin, macam biasalah benda-benda active ingredient ni. Tapi dalam yang ni tak ada. Ha, dalam yang ni tak ada. So dia more to moist and hydrate dan soothing. Lepas tu kita tengok ingredient yang lagi best. Tu. Dia ada banyak antioksidan ingredient dalam ni. Contoh macam ha, dia ada banyak antioksidan ingredient dalam ni, dia ada chamomile. Lepas tu dia ada nama dia apa ni? Lapa root extract. Ni semua antioksidan ingredient. Lepas tu dia ada felinus lintus extract. Extract ni adalah untuk antioksidan. So apa fungsi antioksidan? Fungsi dia adalah bila awak pakai kat kulit awak, dia boleh maintain dan meremajakan kulit awak. Apa kaitan meremajakan? Dia macam ni. Kulit kita setiap hari, kita berdepan dengan kotoran, pencemaran, udara, habuk. Benda-benda tu boleh bila duduk kat kulit kita dan dia meresap ke dalam kulit kita, dia boleh membentuk radikal bebas. So, radikal bebas tu dia akan mengganggu sel kulit yang sihat, dia rosakkan sel tu. Ataupun dia akan mencacatkan sel kulit yang sihat. Bila sel kulit yang sihat kita dia jadi tak cukup sifat, cacat, dia cacat sebab dia macam dia ambil sebahagian atom daripada sel tu. So dia tak cukup sifat lah. Lepas tu bila sel tu tak cukup sifat, dia akan rosak dan lama-lama sel kita mati. Bila sel kita mati, kulit kita nampak lebih menua dengan cepat. Itu fungsi antioksidan ingredient. Antioksidan dia pergi kat kulit kita. Lepas tu dia bagi sebahagian atom pada sel-sel yang tak cukup sifat tadi. So sel tadi boleh maintain untuk hidup. Itu kelebihan dia. Dia ada extract antioksidan. Lepas tu dia ada soothing and calming. Kalau yang ni soothing, dia ada ingredient Centella Acetica. Tapi kita bedah dulu, apa lagi kelebihan Centella Acetica? Yang cik Syirah tahu, Centella Acetica ni, kelebihan dia kalau dalam percentage Centella tu tinggi, dia boleh hydrate kulit kita. Yang ni memang percentage dia tinggi. Centella Acetica kat sini yang cik Syirah dapat, dia punya information, dia bantu untuk sembuhkan kita punya, apa tu, luka dengan cepat. Kalau siapa yang ada acne, siapa yang ada breakout, kulit dia merah-merah. Merah-merah tu luka lah kan? Dia menyembuhkan dengan cepat. So, sebab tu siapa yang ada PIE, PIE tu kan luka yang kita belajar tentang sains kulit. Dalam pendidikan kulit dia akan explain PIE tu adalah sel ataupun bukan sel. Dia adalah bukan sel, ya Allah, apa kataan tu. Dia adalah salur darah. Dia adalah salur darah kulit kita. Salur darah dalam kulit kita yang mengembang ketika dia luka. So kita nak sembuhkan salur darah tu supaya dia kecut balik.
So kita tak nak nampak dia merah. Selalu darah yang kembang tu lah yang nampak merah. Kulit tu nampak PIE kalau merah. So kita nak sembuhkan dia. Dalam ni dia ada sentilaksatiga. Sentilaksatiga dalam kajian mengatakan dia mampu untuk menyembuhkan luka tu dengan cepat. Dan juga dia adalah anti-inflammatory. Itu kelebihannya. Itu kelebihannya. Yang ni dia ke arah. Faham tak? Ini ke arah lain. Ini ke arah lain. Ini awak dapat manfaat lain. Ini awak dapat manfaat lain. Tapi dia punya base dia adalah sama. So mana satu awak nak pilih? Saya dah keliru dah cik Syirah mana satu ni. Okay. Isu awak apa? Yang paling common, paling fokus awak apa? PIE. Awak ambil ini. Kalau PIE awak, PIE saya tak tahu banyak lah cik Syirah. Just macam adalah sikit-sikit. Tapi saya tak boleh tengok. Saya nak settlekan. Ha, maksudnya ada benda-benda lain lah. Maksudnya PIE tu bukan benda yang utama. Maybe awak try ni yang lebih better sikit awak punya pilihan. Dan jimat. Itu cara dia untuk awak pilih. Okay, dapat tak? Dapat tak jawapan yang awak nak? Jawapan yang awak perlukan. Yang awak dah okay. Saya dah faham mana satu yang patut saya beli. Terayani atau bayani. Okay, nampak tak perbezaannya? Siapa kat sini keliru antara dua benda ni? Sisha dah explain. Okay?